الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puji syukur cuma milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dengan sebab Al-Qur'an Al-Karim, dengan sebab sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa mengetahui hikmah, hakikat untuk apa kita diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita diciptakan sama Allah untuk bekerja? Apakah kita diciptakan sama Allah untuk beranak pinak? Apakah kita diciptakan sama Allah cuma untuk menyalurkan hobi? Apakah kita diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala untuk main-main? Wa ma khalaqna samawati wal arda illa bil haqqi. Allah katakan, tidaklah aku ciptakan langit-langit dan juga bumi kecuali ada urusan yang benar, kecuali ada tujuan yang hak. Bukan untuk main-main, bukan untuk sendak gurau, bukan untuk menyalurkan bakat, bukan untuk memperbanyak keturunan, bukan. Tapi ada hikmah yang agung. Itu at-tauhid. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam surat Adz-Dzariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin, tidak pula aku ciptakan mereka manusia. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, kecuali supaya mereka manusia mentauhidkan diriku, supaya mereka manusia beribadah kepada diriku. Akan tetapi, enggak semua orang bisa mentauhidkan Allah. Enggak semua orang kebagian tauhid. Enggak semua orang kebagian ilmu tentang la ilaha illallah. Lantas apa sebabnya? Kenapa enggak semua orang kebagian la ilaha illallah? Kenapa enggak semua orang paham makna la ilaha illallah? Padahal Abu Jahal, Amr bin Hisham, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih family beliau, tapi kok paham makna la ilaha illallah? Ada apa dengan sebagian kaum muslimin kok enggak paham makna la ilaha illallah? Jawabannya ada dalam surat At-Takatsur. Allah tabaraka wa taala mengatakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. الْهَاكُمْ, kalian telah menjadi hamba-hamba yang lalai. الْهَاكُمْ, telah melalaikan kalian. الْهَاكُمْ, telah menjadikan kalian semua lupa. Apa yang menyebabkan manusia lupa akan penciptanya? Apa yang menyebabkan mereka manusia lalai dari peribadatan? التَّكَاثُر, disebabkan karena berlomba-lomba untuk berbanyak-banyak. Dalam ayat ini Allah enggak menyebutkan berbanyak-banyak apa ya Allah? Apakah berbanyak-banyak istri? Enggak disebutkan. Apakah berbanyak-banyak harta? Enggak disebutkan juga. Apakah berbanyak-banyak pengikut? Apakah berbanyak-banyak tentara? Tidak juga disebutkan. Kenapa tidak disebutkan sama Allah? Tapi dia cuma menyebutkan at-takathur, bermegah-megah, berbanyak-banyak, supaya maknanya menjadi umum, supaya maknanya menjadi global. Siapapun yang sifatnya seperti ini, maka dia masuk dalam ayat ini. Apakah dia memperbanyak istrinya? Apakah dia memperbanyak anaknya? Apakah dia memperbanyak hartanya? Apakah dia memperbanyak pengikutnya? Kalau yang demikian melalaikan daripada zikrullah, maka dia masuk dalam kalimat tersebut, alhaakum, harta kalian melalaikan kalian, pengikut kalian melalaikan kalian, pekerjaan kalian melalaikan kalian, aset yang melimpah telah melalaikan kalian, hobi kalian telah melalaikan kalian.
daripada zikrullah ta'ala, dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal di antara sekian hikmah, kenapa kok mereka para nabi berdakwah, kenapa para rasul berdakwah, di antara hikmahnya, di antara tujuan dakwah adalah supaya mereka manusia banyak mengingat Allah subhanahu. Dalam surat Thaha, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi amri. Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan hatiku ya Allah. Wayassir li amri, mudahkan urusanku ya Allah. Wahlul uqdatan min lisani, tolong lepaskan ya Allah sesuatu yang mengikat lidahku ya Allah. Berat rasanya bicara, tolong ringankan ya Allah. Yafqahu qawli, supaya aku pandai bicara dan orang yang aku ajak bicara mereka paham, mudah dengan paham apa yang aku ucapkan. Waj'alni, ya Allah jadikan ya Allah, waziran min ahli, tolong ya Allah jadikan asisten bagiku ya Allah, dari kalangan keluargaku ya Allah. Harun akhi, ya Allah aku pilih Harun ya Allah, dia saudaraku, supaya aku bisa mendapatkan kekuatan ya Allah, dengan sebab kau berikan asisten untukku di dalam berdakwah. Di antara hikmah dakwah kata Musa alaihissalam, kai nusabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathiran innaka kunta bina basira, supaya kami banyak bertasbih kepada engkau, supaya kami banyak mengingat engkau. Di antara hikmah dakwah yaitu mengajak manusia supaya eling, supaya manusia ingat, supaya manusia itu tidak lalai. Ini diantara hikmah. Kenapa kok kita harus berdakwah? Kenapa kok kita ngajak-ngajak orang supaya orang-orang yang lalai jadi ingat sama Allah? Mereka diciptakan bukan karena untuk bekerja. Mereka diciptakan sama Allah bukan untuk berbanyak-banyak harta, tapi justru kalian alhaakum attakatsur, kalian ketika hartanya bertambah banyak itu menyebabkan kalian lalai. Semakin padat jadwalnya, semakin banyak jadwalnya, semakin banyak juga kebutuhannya, semakin banyak mencari-cari sesuatu untuk menambah keperluannya. Alhaakum, itu yang menyebabkan kalian lalai, yaitu attakatsur. Hatta zurtumul maqabir, bahkan sampai kalian menziarahi kubur kalian. Manusia enggak sadar, bahkan ambisinya menyebabkan dia mati dalam keadaan dia enggak sadar. Yang menyebabkan dia mati adalah ambisinya, tetap enggak sadar. Dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama, Pak. Mengajak umat ini supaya banyak mengingat Allah. Orang yang banyak mengingat Allah, Allah pun akan sering mengingat hamba ini. Orang yang banyak mengingat Allah tabaraka wa ta'ala, Allah pun akan berikan taufiknya kepada hamba tersebut. Apabila orang banyak mengingat Allah, lisannya selalu basah mengingat Allah, dimudahkan untuk keluar dari praktek-praktek ribawi. Orang yang banyak mengingat Allah tabaraka wa ta'ala akan mudah untuk meninggalkan praktek-praktek perzinahan, dengan sebab banyak mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, hai segenap kaum mukminin, perbanyaklah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kita banyak mengingat Allah? Dzikran katsira, dengan sebanyak-banyaknya. Enggak ada bilangan tertentu jemaah. Sehari 40 ribu kali, sehari 70 ribu kali, baca la ilaha illallah 40 ribu kali setiap subuh. Tidak demikian jemaah. Sebanyak-banyaknya. Jangan mengkhususkan sesuatu yang umum.
Ini kalimatnya umum dalam surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Perbanyaklah oleh kalian mengingat Allah. Berapa ya Allah? Dzikran katsira, sebanyak-banyaknya. Jangan Anda mengkhususkan sesuatu yang sifatnya umum kecuali Anda punya dalil. Habis subuh baca 10.000 kali. Nanti kalau mau tidur baca 100.000 kali. Ini aturan dari mana? Allah mengatakan dzikran katsira, sebanyak-banyaknya aja. Semudah kalian, semampu kalian, sebanyak-banyaknya. Dan Allah khususkan dua tempat. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Perbanyaklah ketika subuh dan ketika sore. Dua waktu yang paling utama. Habis subuh, habis asar. Habis subuh manusia sibuk dengan kegiatannya sehingga banyak yang lalai. Ketika banyak manusia yang lalai, Anda ingat sama Allah, maka itu adalah suatu nilai yang istimewa di sisi Allah. Ketika dia menyaksikan hamba-hambanya sibuk, yang mau berangkat kerja, yang mau berangkat sekolah, yang mau ke kantor, yang mau berdagang, yang mau berniaga, sibuk menyiapkan peralatannya, sibuk menyiapkan kendaraannya, sibuk menyiapkan seragamnya, sibuk mengatur jadwalnya, ternyata Anda justru sibuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menyaksikan hamba-hambanya sibuk dengan urusan dunia, ternyata Anda sibuk dengan zikrullah, maka itu merupakan pandangan istimewa. Ketika Allah menatap diri Anda sedang banyak mengingat Allah. Wa asila, demikian pula pada waktu asar, pada waktu sore, di mana manusia kembali dari pekerjaannya menuju rumahnya. Ketika manusia sibuk dengan meluangkan waktunya, sibuk dengan peristirahatan mereka, ternyata Anda sebelum ke rumah, sebelum kembali ke rumah Anda, Anda justru banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Anda banyak mengingat Allah, Allah menjanjikan hal ini. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaa'ikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salaam. Kalau kalian banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengangkat derajatmu. Satu. Wa malaikatuhu, dan mereka para malaikat-malaikat Allah, liukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, akan mengeluarkan kalian dari kebodohan menuju ilmu, mengeluarkan kalian dari kelalaian menuju ingat kepada Allah, mengeluarkan kalian dari bentuk-bentuk kemaksiatan menuju ketaatan. Disebabkan lisan yang banyak mengingat Allah, hati yang selalu waspada. Wa kana bil mu'minina rahima, Allah kabarkan sesungguhnya Allah itu sangat sayang sama kaum mukminin. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, Allah kabarkan bagi mereka orang-orang yang banyak mengingat Allah, ketika mereka mati dibangkitkan berjumpa dengan Sang Pencipta. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengucapkan kalimat salam, keselamatan untuk engkau wahai hamba-Ku. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengucapkan salam, maka seluruh para malaikatnya pun akan mengucapkan salam. Seluruh makhluk yang ada di dalam syurga, mereka akan mengucapkan salam. Sebagaimana disebutkan dalam surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kejadian yang akan menimpa orang-orang yang beriman. Ketika mereka sudah diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam syurga, maka para malaikat akan masuk lewat pintu-pintu syurga yang 8. Kemudian mereka para malaikat akan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan untuk kalian hai penduduk syurga. Keselamatan kami ucapkan untuk kalian hai para penghuni syurga. Inilah sebaik-baik balasan untuk kalian. Alhaakumut takatsur. Itulah yang menyebabkan manusia lalai.
memperbanyak harta, berlomba-lomba meninggikan bangunan, memperbanyak aset, memperbanyak dan mempertinggi level jabatan, lupa dari sholat lima waktu, lupa untuk mentauhidkan Allah, lupa untuk mengikuti jejak nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kalla, jangan kayak gitu, kata Allah. Saufa ta'lamun, tunggu nanti kalian akan melihatnya. Kalla saufa ta'lamun, jangan kayak gitu hai hamba-Ku. Saufa ta'lamun, kelak nanti kalian akan melihatnya. Kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin, jangan kayak gitu hai hamba-Ku. Seandainya kalian melihat dengan kacamata keyakinan, latarawnal jahim, sungguh kalian akan betul-betul melihat neraka jahim mendekat kepada kalian. Dalam surat Al-Fajr, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, waji'a yawma idzin bi jahannam, diseret neraka jahanam itu. Neraka jahanam kami akan datangkan dengan cara menyeretnya sehingga mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ketika mereka sudah melihat neraka jahanam, maka mereka katakan, yauma idzi yatadzakkarul insan, manusia ketika itu baru sadar, wa anna lahu dzikra, ketika itu baru mereka ingat Allah, ketika itu mereka ingat, oh ternyata ada ya neraka, oh ternyata ada ya timbangan, oh ternyata ada ya hisab, oh ternyata ada ya surga. Wa anna lahu dzikra, tapi untuk apa? Zikir ketika sudah terjadinya hari kiamat, enggak ada manfaatnya lagi zikir. Tidak lagi ada manfaatnya memanggil kalimat Allah, 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 enggak ada manfaatnya. Ketika seorang hamba sudah mati, dibangkitkan, berhadapan dengan Sang Pencipta, wa anna lahu dzikra, untuk apa dia mengingat? Untuk apa dia sadar? Untuk apa dia tobat? Enggak ada manfaatnya, jemaah. Kan itu jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawna al-jahim. Jangan lalai hai hamba-Ku. Kelak engkau akan betul-betul melihat dengan yakin akan adanya azab. La tarawna al-jahim, sungguh kalian akan betul-betul melihat neraka jahim itu ada. Betul-betul ada wujudnya. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian di akhir ayat Allah katakan, pada hari itu nanti kalian akan ditanya setiap nikmat-nikmat yang telah sampai kepada diri-diri kalian. Al-Imam Ibn Katsir membawakan riwayat bahwasanya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu keluar dari rumahnya. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pada waktu yang sama pun keluar daripada rumahnya. Di tengah perjalanan mereka berjumpa. Akhirnya mereka berdua berjalan di tengah kota Madinah. Kemudian ternyata mereka berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyapa mereka berdua, menanyakan kabar mereka berdua, menanyakan alasan mereka keluar daripada rumah-rumah mereka. Ma akhrajakuma, apa yang menyebabkan kalian berdua keluar daripada rumah-rumah kalian? Qala, keduanya mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ju'u ya Rasulullah, rasa lapar ini yang menyebabkan kami keluar daripada rumah-rumah kami ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak ke rumah seorang Ansar yang kebetulan ketika itu orang Ansar baru keluar rumah, sementara di dalam rumah ada istrinya. Maka istrinya ketika melihat yang di luar rumah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wanita ini bangga sekali mendapatkan tamu yang sangat agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kabarkan suaminya baru saja keluar, mohon tunggu sesaat, tidak lama
lama kemudian datanglah suaminya, dan dia pun memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah seorang yang sangat beruntung pada hari itu mendapatkan tamu yang sangat istimewa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka kedua sahabat ini bersama Rasulnya disuguhkan minuman, disuguhkan satu tandan berupa kurma, dan kemudian dimasakkan sebuah sup berupa kambing, sup kambing yang diberikan kepada Rasul, Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Selesai Umar makan, kemudian juga Uthman atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau makan berdua. Setelah kenyang, minum air, kemudian Rasul mengatakan kepada Umar, "Ya Umar, takhruju minal baiti ju'an." Kau keluar dari rumahmu dalam keadaan perutmu lapar. Kemudian kau keluar, kemudian sekarang kau akan kembali ke rumahmu dalam keadaan perutmu lapar. Thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Ya Umar, sungguh makanan yang kau makan, minuman yang kau minum, kurma yang kau petik daripada tangkainya, yang kau masukkan ke dalam mulutmu, itu akan ditanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kau gunakan untuk apa makanan tersebut? Ketika makanan tersebut menghasilkan tenaga, kau gunakan untuk apa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menangis ketika itu. Jamaah, baru satu piring, baru segelas air, baru tiga butir kurma akan ditanya nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana dengan anda? Kendaraan-kendaraan yang ada di garasi anda, rumah megah yang ada di rumah anda, istri cantik, anak-anak yang taat kepada anda, apakah itu tidak akan ditanya nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah istrimu justru mendekatkan dirimu kepada Allah atau menjauhkanmu dari Allah? Apakah putra-putramu menjadikan engkau bersyukur kepada Allah atau semakin menjauhkan engkau dari ibadah? Hartamu, mobilmu, rupiahmu, dolarmu, asetmu, sudahkah kau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Akan ditanya jemaah. Di dunia kita banggakan uang tersebut, di dunia kita banggakan rumah tersebut, di dunia kita banggakan aset yang kita miliki, dengan harapan itu akan bisa menyelamatkan keluarga kita dari kelaparan. Tapi tidak demi Allah jemaah, harta yang kita miliki kalau tidak dibangun di atas pondasi la ilaha illallah, kalau tidak di atas pondasi ketaatan kepada Allah, enggak ada manfaatnya jemaah, enggak ada nilainya di sisi Allah. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih pelajaran mereka, bikin perumpamaan. Dunia yang ada di tangan kalian itu seperti air hujan yang turun ke muka bumi. Fakhtalata nabatul ard, kemudian air tersebut bercampur dengan tanah. Kemudian air tersebut bercampur dengan tanah, kemudian tanah pun menampilkan perhiasan-perhiasannya, hijau enak dipandang dan manis untuk dirasakan buah-buahannya. Itulah duniawi. Melihat mobil berkilau enak dipandang, ketika dibuka pintunya, ketika dikendarai nyaman untuk ditunggangi. Demikian pula rumah yang megah, ketika di luar dia sedang kepanasan, dia masuk ke dalam rumahnya, dia merasakan kesejukannya. Di luar dia bisa merasakan keindahan lewat matanya, ketika masuk ke dalam rumah tersebut, dia bisa merasakan kenyamanan dari lubuk hatinya. Itulah dunia, manis dan hijau, enak dipandang, sedap untuk dirasakan. Tapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Tapi suatu saat yang nama dunia itu akan segera pergi meninggalkan engkau, seperti batang yang kokoh, seperti pohon yang rindang, suatu saat dia akan kuning. Ketika datang angin, maka dia akan berguguran daripada tangkai-tangkainya. Demikian pula manusia, ketika dia masih muda, dia kuat, suatu saat dia akan disentuh oleh rasa tua, disentuh oleh ketuaan, disentuh oleh berbagai macam penyakit, dan kelak dia akan mati, kata Allah.
Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Hai manusia, ingatlah, segala sesuatu itu di sisi Allah ada takarannya. Kalian itu enggak abadi. Kalian sekarang sehat, kelak kalian akan sakit. Kalian sekarang muda, kelak akan tua. Kalian sekarang hidup, kelak kalian akan mati. Akan ada masanya. Apakah harta bermanfaat di sisi Allah? Apakah jabatan bermanfaat di sisi Allah? Tidak. Allah katakan ayat selanjutnya, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, emas dan perak, aset. Wal banun, anak laki-laki yang kalian banggakan. Zinatul hayatid dunya, itu perhiasan aja. Perhiasan yang menempel pada luar badan kalian, cuma dalam kehidupan dunia saja. Ketika kalian mati, perhiasannya dicopot, kata Allah. Masuk ke dalam liang lahat, cuma bermodalkan 3 helai kain kasar. Jangankan mobil, kunci pun tidak boleh dibawa. Jangankan harta, ATM pun gak boleh masuk ke dalam kubur. Lantas apa yang tersisa jemaah? Allah katakan, wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbik, khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amalan soleh kalian, la ilaha illallah, ikhlas Muhammad Rasulullah, ittiba', itulah amalan salih kalian. Salatnya ikhlas, ngikuti tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang kalian bisa andalkan. Khairun sawaban, sebaik-baik pahala, sebaik-baik balasan. Wa khairun amalan, dan itu adalah sebaik-baik harapan yang bisa kalian harapkan. Bukan harta yang akan melapangkan kubur kalian, bukan harta yang akan menerangi kubur kalian, tapi sholat kalian, sedekah kalian, amar ma'ruf kalian, perbuatan baik kalian, dakwah kalian, yang akan melapangkan kubur kalian, yang akan menerangi kubur kalian. Adapun orang-orang yang lalai daripada zikrullah, orang-orang yang lupa dari asal penciptaan mereka, orang-orang yang lupa dari Allah Subhanahu wa taala, harta mereka binasa. Jabatan mereka enggak ada apa-apanya, sudah lupa sudah. Fa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul. Ketika nanti orang ini mati, ketika dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah berikan catatan-catatan amalannya. Sekarang kalau kita masuk dunia maya, kita bisa klik history, kita bisa tutup situs-situs yang sudah kita buka. Kita bisa menutup jejak-jejak yang sudah kita lalui. Tapi demi Allah saya katakan, Anda tidak akan pernah bisa menutup, menghapus apa yang sudah ditulis oleh Raqib dan Atid. Anda mampir di situs ini, Anda telah mampir di situs sana, Anda tidak akan pernah bisa menghapusnya. Dalam surat Yasin, Allah katakan, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabin mubin. Kami yang nyiptakan kalian, kami juga yang matikan kalian. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, apa yang sudah kalian lakukan, jejak-jejak yang sudah kalian lalui, naktubu, kami catat loh, kami tulis, kata Allah. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin, segala sesuatu itu ada bukunya. Ketika seorang mendapatkan buku dari tangan kirinya, utiya kitabahu bishimalihi fayaqul, dia katakan, Ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanatil qadiyah.
Ketika dia tak dapati bukunya dengan tangan kirinya, dia katakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Aduhai, seandainya aku enggak dapat buku ini. Walam adri ma hisabiyah, saya enggak tahu hisab saya seperti apa nanti. Saya bakal kemana, saya enggak tahu. Ya laitaha kanatil qadiyah. Akhirnya dia berandai-andai, aduhai, seandainya kematian adalah pemutus segala sesuatu. Seandainya setelah mati enggak ada kehidupan. Tapi kok ternyata ada kehidupan setelah kematian. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya Allah, seandainya mati aja udah stop, enggak ada lagi kebangkitan. Seandainya kematian adalah pemutus segala sesuatu, ya Allah. Sekarang kemana hartanya? Kemana jabatannya? Halaka anni sultaniyah, ma aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah, hartaku enggak bisa nolong. Uang miliaran, uang triliunan enggak bisa menebus daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Halaka anni sultaniyah, dulu saya pejabat, dulu saya punya pangkat, sekarang enggak ada apa-apanya, sekarang tidak ada nilainya. Disebabkan karena lupa sama Allah. Disebabkan karena lalai dari Allah. Ini hamba yang kayak gini mengerikan, Pak. Orang yang seperti ini mengerikan. Ketika sudah diputuskan keputusan, ternyata orang ini ditetapkan ngambil buku catatan dengan tangan kirinya. Ya Allah, Allah manggil para malaikatnya, manggil malaikat Zabaniyah, Allah panggil malaikat Malik, Allah panggil para malaikat yang keras lagi kasar. Khudhuhu faghulluhu, tangkap dia, tangkap hamba-hamba ini, tangkap dia. Faghulluh, belenggu dia. Cara belenggunya itu tangan ke belakang, Pak. Sudah dibelenggu, sudah dirantai. Thummal jahima sallu, buka pintu neraka jahim, lemparkan mereka ke dalamnya. Nas'alullah salama wal afiyah. Kan itu jamaah yang semoga dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala. Kita itu masih dikasih kesempatan untuk berpikir. Kita masih dikasih kesempatan sama Allah untuk berbuat. Kita masih dikasih kesempatan sama Allah untuk memilih. Pilih jalur yang baik-baik atau pilih jalur yang sebaliknya. Ikuti garisnya Allah melalui lisan Nabi-Nya atau tidak mau mengikuti jalan tersebut. Kita itu dikasih pilihan. Karena itu pilihlah untuk kehidupan Anda yang baik-baik. Karena kebaikan itu kembali buat Anda. Yang menentukan baik atau buruknya seorang hamba di barzakh adalah sekarang, Pak. Di mana Anda beriman, Anda beramal soleh, itu menentukan kebahagiaan Anda di dalam kubur. Di mana Anda beriman di dunia, di mana Anda beramal dengan amalan soleh, ini merupakan penentu apakah Anda bahagia di surganya Allah atau sebaliknya. Akhirnya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik kepada diri kita semua sehingga kita bisa mengesakan Allah di dalam beribadah. Akhirnya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik kepada kita, semoga kita semua mendapatkan taufik mudah untuk mengikuti tuntunan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita upayakan, kita duduk di masjid dalam rangka mempelajari agama Allah, kelak merupakan timbangan amalan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada tanya jawab. Ya, jamaah semuanya.